بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه نجدد بها ايماننا في كل وقت وحين wa kalimatun arsalallahu bihal anbiya wal mursalin Alhamdulillah Yahdikumullah wa Bapak Ibu kalau orang bersin Yang bersin mengucapkan Alhamdulillah harus dijawab <tuh> Yarham <mananya> <kuh> kalau itu hak saya Dan kewajiban Bapak dan Ibu Ya dan yang bersin kemudian menyambut lagi dengan yahdiikumullah wa yuslihu balakum. Nanti saya ceritakan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la lah. Kalimatun nujaddidu biha imanana fi kulli waqtin wa wa kalimatun arsalallahu bil anbiya wal mursalin. Anna wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa shofiyyu Arsalahu Allah bil huda wa dinil haq yudhirahu ala ad kullih walau karihal kafirun Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahobatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ibu-ibu <coughs> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh jamaah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini Di hari keberapa? Jumat datanya hari keberapa? Hmm, hari ke-6 atau ke-5 nih? 6, Jum Jum'ah Jumat kedua alhamdulillah uh, kita bertemu kita berada di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala saya sempat absen dua giliran November dan Desember bukan karena liburan tahun baru bukan bukan karena cuti tahun baru kan <laughs> tapi karena ada tugas dan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan bulan November dari sejak tanggal 18, 19, 20, 21 saya berada di Gontor karena 19, 20 ada November itu ada sidang badan wakaf dan tanggal 21 nya ada acara walimah di tempat orang tua kami, guru kami, al-fadila Bapak K. Haji Hasan Abdullah Sahal. Dan bulan Desember saya juga ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Ya. alhamdulillah saya minta keponakan saya Dr. Levi untuk menggantikan. Ya, alhamdulillah ya. dia menyempatkan alhamdulillah. Ya. pada hari ini saya pun karena hari Ahad depan ada acara yang mau tidak mau saya harus hadir karena acara itu acara kakak saya dan saya diberi tugas acaranya jam 7 pagi di Bekasi lagi nggak mungkin itu jadi ada acara akad nikah pernikahan yang saya diminta ada tugas dalam acara tersebut jadi saya minta dan saya mengajukan permohonan kepada pengurus masjid kepada Ustadz Rustam kalau memungkinkan untuk dimajukan, alhamdulillah dikabulkan permintaan saya. Mudah-mudahan ya majunya waktu ini sekarang ini ya tidak mengurangi dari makna dan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah uh, memberi uh, kesempatan saya untuk dimajukan gilirannya pada bulan ini insya Allah alhamdulillah hamdulillah alamin Bapak dan Ibu yang saya hormati Mari kita membaca suratul fatihah mengawali majelis kita kuliah duha ya, di waktu yang uh, insya Allah mustajab kita membaca suratul fatihah memohon segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, umat bangsa ini dan seluruhnya. Dan kita doakan yang sedang kurang sehat mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala dan alam barzahnya dijadikan min riyadil jannah dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ala hadniyah wa bi kulli niyatin salihatin thayyibatin hasanah jalibah li kulli khair dafi'an kulli syarr wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malikya ar Biddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat mustaqim Surat al-ladhina nanda alayhim Wa idul ma'udu Wa Amin Bapak-bapak <tuh> dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya bertanya kepada uh, adik saya Adinda Dr. Levi sampai mana bacaan hadisnya dia tunjukkan hadis yang nomor 6 ya terakhir ya ya dikasih stabilo itu ke saya dikirim melalui WhatsApp kita sekarang memasuki hadis yang ketujuh hadis yang ketujuh Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullah

وعمران بن حسين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ارسل نفقة في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائه سبعمائه الف درهم ثم تلا هذه الايه والله يضاعف لمن يشاء والله اعلم Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Ibnu Majah dari Khalil Al-Khalil bin Abdullah ya, dia majhul ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, dan yang lainnya dari Al-Hasan dari Ali bin Abi Thalib dan Abi Darda wa Abi Umamah wa Abdullah bin Amr wa Jabir bin Abdullah wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Masya Allah, ini berapa sahabat ini? Ali bin Abi Talib, Abu Darda, Abi Umama, Abdullah bin Amr, wa Jabir bin Abdullah, wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum enam orang sahabat. Enam orang sahabat. Kulluhum yuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam yaitu sabda Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam man arsala nafaqatan barang siapa yang mengirim nafaqah nafaqah apa yang diperlukan berupa infak ya yang akan digunakan fi sabilillah yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah wa aqama fi baitihi sedangkan yang mengirim itu dia tinggal di rumah dia tinggal di rumah falahu bikulli dirham maka baginya bagi orang yang mengirim tadi dari setiap dirham dirham itu adalah mata uang dari perak. Mata uang dari perak. Dulu mata uang ada dari emas namanya dinar. Kemudian yang dirham itu mata uang dari perak. Dari setiap satu dirham dia dapat yaitu 700 dirham. 700 dirham. Ini pertama wa man ghaza sedangkan dan orang yang berjuang jadi dia ikut dalam perjuangan itu dalam ghozwa itu dalam jihadnya itu fi sabilillah di jalan Allah ini harus ada harus ada embel-embelnya fi sabilillah fi jalan Allah jadi bukan di jalan individu, bukan di jalan perorangan, di jalan kelompok, bukan tapi fi sabilillah. Ya. Wa anfaqa fi wajhihi dan dia meninfakkan untuk tujuan tersebut. Falahu bikulli dirham bagi dia dari setiap dirham sab'um sab'imi ati alf. Tujuh ribu dirham. Thumma hadil ayah. Kemudian dia membaca ayat ini. Wallahu yudha'ifu lima Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Bagi yang dia kehendaki. <tuh> Kebaikan. Dalam konteks yaitu infak. sodakoh. Allah berfirman Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabirillahi kamathali habbatin Ambatat sab'a sanabila Fi kulli sumbulatin mi'atu habba Wallahu yudhaifu lima yasha Wallahu asyid Kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali. Minimal sekolah. Jadi setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Bahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahmat Allah. Sebaliknya yang namanya yang namanya keburukan itu balasannya sama. Jadi kalau al-hasanah Amthaliha Al-Hasanah bi-Ashri nah. Kita Menyapa Dengan tiga kalimat Satu kalimat sepuluh Assalamualaikum sepuluh Warahmatullah sepuluh Wabarakatuhu sepuluh. sepuluh Sepuluh, sepuluh, sepuluh Tiga puluh Tiga kalimat itu Tiga kata tiga kata Masya Allah. Allah memberikan ini sebagai rahmat dan kasih sayangnya kepada kita supaya manusia itu di dalam beramal ada harapan yang selalu ada harapan dan ini sesuai dengan kejiwaan manusia memang ya ada orang ya nggak memperdulikan masalah pahala yang penting dia berbuat baik di dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dalam Sunnah kebaikan kebaikan disebutkan pahalanya dan ada bilangannya yang tidak ada batasan pahalanya itu saum hanya saum kullu amal ibni adam lau illa saum fa innahu li wa ana kenapa karena di dalam saum itu ada satu faktor yang tidak dominan di ibadah yang lain apa kesabaran 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 orang menahan diri menahan nafsu menahan tidak makan tidak minum dan yang lain-lain yang dipantang bagi orang yang saum dari mulai terbit pajar sampai terbenam matahari, sabar bukan sabar nggak minum, bukan sabar nggak makan. Itu gampang, banyak orang mogok makan, bukan dia orang beriman, tapi adalah sabar menahan hawa nafsu, dan itu yang susah berat menahan nafsu dari ucapan-ucapan yang tidak baik Menahan nafsu dari tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain Dari kelakuan-kelakuan yang akan menodai ibadah saum Maka Allah beri orang-orang yang sabar itu Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab orang-orang yang sabar itu diberikan yuwafa diberikan kepada mereka pahalanya bi ghairi hisab bi hisab tanpa batasnya tanpa batasnya nah kalau di sini disebutkan bahwa ada dua pertama orang yang mengirim saja mengirim bantuan yang diperlukan untuk orang berjihad, berjuang di jalan Allah ini bisa dianalogikan dengan kegiatan-kegiatan, umpamanya ada aksi, ada aksi, aksi boleh, aksi buat kebaikan, bukan kita untuk hura-hura, uh, bukan kita untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, justru aksi. Yang diniatkan dalam rangka membela Al-Haq, membela agama Allah, membela kebaikan, membela orang-orang baik, membela orang soleh, itu termasuk perjuangan dan dilindungi oleh undang-undang. Selama kita tidak berbuat anarki, ya, kita tidak berbuat anarki selama aksi itu damai menyampaikan aspirasi, menyampaikan aspirasi. Apa salahnya? Umpamanya seorang nggak ikut, tapi dia ngirim, dia kirim apa yang diperlukan. Ya, diperlukan lontong, kirimin lontong. Ya, diperlukan apa? Perlukan minuman, kirim minuman. Ya, apa yang diperlukan? Dia nggak ikut. Nah, ini ada orang yang begitu, banyak orang yang begitu. Apalagi yang orang pengecutan dikit gitu ya jadi hanya ngirim aja gitu ya yeah. ngirim itu itu termasuk termasuk berjuang di jalan Allah kita menilai seseorang secara lahiriah ya. nggak bisa kita bedah dada seseorang apa niat inti nggak bisa dokter internis juga nggak tahu pakai USG juga nggak bisa untuk men, ma ma -men, apa mendeteksi niat seseorang nggak bisa kita menilai dengan lahiriah. Ya dia mengatakan untuk kebenaran, untuk kebaikan sudah kita dukung. Untuk niat urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kapasitas kita. Ngapain kita capek-capek nyelidikin -capek niat orang lain? Enggak. Tidak demikian. Jadi kita melihat secara lahiriah, oh, melihat ini baik, oh, ini bermanfaat, ini bermaslahat ya, untuk masyarakat, untuk umat, bantu. Apa yang bisa dibantu? Ini dikatakan mengirimkan apa yang diperlukan visabilillah. Selama itu adalah visabil di jalan Allah. Bukan untuk kepentingan sementara. Bukan. Tapi betul-betul bermaslahat untuk yang bermanfaat diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala apa balasannya 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 falahu bikulli dirham dari setiap satu dirham ya kalau kita sekarang rupiah Indonesia ru, rupiah walaupun mata uang paling rendah mata uang paling rendah satu rupiah dapat apaan gak dapat apa-apa ya nggak dapat apa-apa uang itu makin lama makin turun nilainya makin turun nilainya ya. ibu bapak dulu saya masih di pesantren tahun 71 saya nyanti di Jawa Timur itu dapat weselnya ratus Seribu Paling gede 3000 Waktu itu tahun 70 Waktu tahun 70 Sekarang Dapat apaan 1500 <hurger> Angkot aja berapa sekarang angkot <hwał explicit> 4000 Enggak usah jauh-jauh Enggak -jauh. usah jauh-jauh Ya bu ini sekedar contoh saja, sekedar contoh saja. Saya masuk ke Bogor itu tahun 95, 95, 97 itu. Itu harga tanah waktu itu di kampung, di kampung Bu masih dapat 20000 ribu Iya, saya pernah dapat lelangan tanah satu hektar setengah Ibu. Itu NJUP-nya di bawah 10 ribu Sekarang, Bu. Sekarang, Pak itu NJUP-nya, NGO nya itu di pesantren sudah sampai sekitar 400 ribu coba ini apalagi ini beberapa tahun terakhir gila-gilaan nah itu NGOP itu nilai jual nilai jual objek pajak jadi semakin lama uang ini semakin turun nilai sekalian. Ya Allah. Ini satu dirham. Kalau mata uang itu dina dirham stabil. Stabil. Kestabilan ekonomi satu negara itu salah satu indikasi keberkahan. Salah satu indikasi keberkahan. Saya kasih contoh yang jelas dan Bapak Ibu pasti tahu. Saya belajar di Madinah itu tahun 78. Duit 100 dolar itu kita tukarin 373 atau 374 real. Sampai sekarang segitu? Betul nggak? Betul atau tidak? Sampai sekarang begitu. Jeruk apel dari dulu sampai sekarang harganya segitu. Iya sekitar 5 real Gak berubah Kok bisa ya <San> Kok bisa ya nah. nah Karena di sana ya Ekonomi itu Dikendalikan oleh negara Bukan oleh swasta Swasta seenak-enaknya aja Betul atau tidak Negara yang mengendalikan, waktu oh, tentukan harga. Masya Allah, ketat harga itu, dan itu secara syariah ada, ibu. Secara syariah, ini saya bukan ahli ekonomi, tapi saya pernah belajar di dalam ilmu fikih itu masalah. Kalau orang dulu bilang bandrol, orang dulu bilang bandrol, gak tahu dari bahasa. Betul. Jadi harga, jadi pelaponnya sudah ada itu, harganya gitu. resmi nggak ada orang main-main harga nggak main -main bisa sana. kecuali memang di musim Haji ada itu sudah top season lah gitu istilahnya ya memang ada kesulitan-kesulitan tertentu kendala-kendala tertentu yang menyebabkan yang menyebabkan kenaikan ongkos transportasi dan lain sebagainya itu wajar wajar itu kalau memang masa begitu yang kita naik taksi karena ramai yang biasanya dalam hari-hari biasa bisa ditempuh dalam waktu 10 menit, 5 menit ini bisa satu jam wajar dinaik harganya nah, kembali bahwa satu dirham itu yang dikeluarkan yang diinfakkan oleh seseorang Fisabilillah untuk membantu membantu secara materi dia secara fisik nggak ikut dia secara fisik tidak ikut tapi dia membantu dengan materi. Bilma, bilma, bukan bin nafas, bilma. Maka dia dapat balasan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Sampai 700 kali lipat. Ini. Ya. Ah. Yang kedua, yang berikutnya, yang berikutnya, waman ghaza binafsihi. Barang siapa yang berjuang berjihad dia dengan fisiknya, binafsihi. Fi sabilillah. Ini jangan enggak boleh, enggak boleh enggak ada ini. Ini harus ada. Ini harus ada fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa fi wajhihi dan dia juga ikut berjuang Bilma Jadi bin nafsi walma Yang kedua ini bin nafsi walma Jadi dia secara fisik aktif dan secara logistik juga aktif. Masya Allah Apa yang didapati? Falahu maka baginya apa? Bikul dirham. Jadi setiap satu dirham. Sab'i mi'ati alf. Sab'i mi'ati alf. Tujuh ribu dirham. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan apa yang beliau sabdakan. Ya, beliau menafsirkan ayat ini dengan apa yang beliau sabdakan. Bahwa yang beliau sabdakan itu bukan dari hawa nafsu. Bukan dari bukan dia punya bisa tetapi bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi tidak pernah berbicara keluar dari hawa nafsunya. Dari keinginan pribadi tidak. Wa ma anil hawa wahyun yuha. Nabi begitu. Selalu ucapannya itu benar karena berangkat bukan dari hawa nafsu. Lah manusia bagaimana? Manusia ada orang-orang pilihan yang kalau dia bicara selalu benar lidahnya itu seolah-olah selalu ditunjukkan oleh malaikat. Setiap umat itu ada dan kalau ada di umatku kata Nabi Muhammad SAW dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab. Bahkan ada satu riwayat kalaulah ada nabi setelah aku dialah Umar bin Khattab. Itu jadi, kalau dia bicara selalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, bapak dan ibu sekalian, kita setiap berbicara, berbicara, apalagi dalam pelajaran pengajian, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, awali dengan alhamdulillah. Awali dengan syahadatain Awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Awali dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quranun Karim Karena janji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man qala bihi soda. Barang siapa yang berkata Dan mengucapkan sesuatu Dengan dasar Al-Quran Maka ucapannya itu benar karena bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Di mulianya dan sakralnya ilmu di dalam Islam. Ilmu di dalam Islam itu minad din dari agama, bagian dari agama. Makanya kalau kita belajar, Bapak Ibu lihat siapa gurunya. Al-ilmu minad din, fandur mimman ta'khudhu minhu ilmu itu di dalam Islam bagian daripada agama. Maka lihat dari siapa kamu ngambil ilmu? Apakah ilmu ini orang mukmin, orang muslim, orang yang mengamalkan ilmunya atau tidak? Bukan ilmu hanya ilmu bukan. Kalau ilmu hanya ilmu, wah banyak itu orientalis bisa mereka membuat yaitu indeks daftar indeks hadis Ya. Dan lain-lain sebagainya mereka bisa buat. Tapi itu tidak ada ruhnya, tidak ada ruhnya. Mereka tahu tentang Islam, tapi mereka bukan muslim. Jadi kalau kita belajar Islam ya dari orang Islam. Masa belajar Islam dari orang kafir, enggak benar. <gifat> Yang disampaikan itu bukan hidayah. Kalau hidayah ya dia duluan dapat hidayah. Itu yang disampaikan hanya apa yang dia 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 pahami menurut dia. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang sedang di terus liberalisasi pemahaman. Enggak ada istilah Al-Qur'an ini harus mengikuti bahwa tafsiran dari sahabat enggak usah bebas saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau gitu enggak usah ada agama, Ya manusia nggak ada yang sama otaknya kok nggak ada yang sama beda. Yang akan terjadi apa? Kacau balau, hancuran. Kalau masing-masing orang pakai otaknya untuk untuk memahami agama, tidak akan pernah ada yaitu ketenangan, kedamaian. Pasti, pasti yang ada kegaduhan. Dan ini yang sekarang kita rasakan akhir-akhir ini Orang bebas begini tafsirkan bebas begini kebebas nggak ada istilah terikat dengan penafsir ulama nggak bisa nggak bisa lain kualitas kita dengan ulama-ulama dahulu ulama-ulama dahulu tuh masya Allah memorinya luar biasa kapasitasnya itu besar otak mereka encer otak mereka encer Al Quran nggak pakai di musab langsung di dada mereka hadis begitu juga Hadis begitu juga. Tapi kemakin kemari, makin kemari. Umat Islam itu semakin menurun kualitasnya. Ini yang harus dipahami. Memang kalau dari segi materi, wah iya. Ini belum tentu ada di zaman sahabat. Tapi masalah keimanan, Masya Allah. Satu orang mereka ditimbang imannya dengan umat masih lebih berat iman mereka. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Tidak mungkin mereka kalau tidak hebat dan tidak mulia Allah meredoi mereka. Dan keridoan itu diabadi dalam Al-Quran Al karim Wassabikun al-awaluna minal muhajirina wal ansar. Walladina taba'um radhiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah. Didahului dengan apa? Ridho Allah. Allah meredohi mereka. Waktu segala-galanya. Sudah segala-galanya kalau dapat keriduan Allah. Jadi pemahaman ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini. Jadi sablanya itu merupakan merupakan tafsiran dari ayat wallahu yudhaifu limayasha. Ini salah satu fungsi hadis. Hadis itu, hadis itu adalah di antara fungsinya menjelaskan, memperincikan, mendetailkan, ya, menguraikan. Ya. Tidak mungkin orang memahami al memahami Islam hanya dari Al-Qur'an. Ya, hanya dari Al-Qur'an. Yang itu dulu ada istilah yaitu golongan yang inkarus sunnah. Inkarus sunnah. berarti syahadatainnya cuma sebelah. Cuma asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak enggak benar. Syahadatain itu harus dua-duanya enggak bisa dipisahkan. Antara asyhadu alla an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari mana kita memahami Islam kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menerimanya dari Jibril alaihissalam. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah ini dasar prinsip. Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini, memberi busra, memberi targhib, memberi kabar gembira, memberi dorongan, motivasi untuk orang berinfak fisabilillah di jalan Allah. Di antaranya agar dalam rangka menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu Sudah so, kehendak ke Allah. Masya Allah hukana wa malam ya lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Maka kita setiap akan berencana kebaikan harus ada embel-embelnya insya Allah yang positif, yang negatif jangan. Insya Allah nggak hujan jangan, insya Allah nggak macet jangan. Kalau pakai insya Allah, insya Allah cerah udaranya, insya Allah lancar jalannya. Saya pernah dulu diingatkan oleh salah seorang guru, ya Orang Sudan ketika saya mengatakan ya insya Allah nggak terlambat eh dia, jangan insya Allah tepat waktu jadi yang negatif tidak pakai insya Allah yang pakai insya Allah adalah yang positif ini kadang-kadang kan kita begitu insya Allah nggak hujan insya Allah nggak macet insya Allah nggak terlambat tidak ya jadi insya Allah itu digunakan untuk yang positif ya yeah. <coughs> Hadis yang berikutnya Wa an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Tuba liman akthara fil jihad fi sabilillah min zikrillah Fa innallahu bi kulli kalimatin sab'ina alfa hasanah كل حسنة منها عشرة أضعاف ما الذي له عند الله من المزيد فقيل يا رسول الله النفقة قال النفقة على قدر ذلك قال عبد الرحمن فقلت لمعاذ إنما النفقة بسبعمائة ضعف قال معاذ قل لا فهمك إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهليهم ghaira ghuzatin fa idza ghazaw wa anfaqu akhba Allahu lahum min rahmatihi yanqati'u anhu ilmul ibadi wasfatuhum fa ulaika wa humul ghalibun kharajah at-tabarani wa isnadi rawin lam yusamma ini agak panjang ini Bapak-bapak, ibu-ibu supaya panjang nafasnya ya. ya dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Mu'adh bin Jabal ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau termasuk sahabat yang dapat keistimewaan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diucapkan oleh Rasulullah jadi Rasulullah menyampaikan mengikrarkan cintanya kepada Mu'adh bin Jabal Ya Mu'ad inilah uhibbuk Masya Allah Masya Allah Dicintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Masya Allah Ya Allah Wahai Mu'ad Sungguh aku cinta kepadamu Wahai ya Mu'ad Inilah mu'allimuka kalimatin Aku Sungguh aku mengajarkan kamu beberapa kalimat yang kamu ucapkan setelah atau di penghujung salat yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Khusus itu. Dan itu juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh bin Jabal adalah sahabat yang pertama kali diutus untuk berdakwah di luar Madinah. Kemana? ke Yaman. Yaman diutus oleh Rasulullah SAW. Mu'adh bin Jabal ini, masya Allah, beliau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dia salah seorang sahabat yang keluar dari kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Mana? Ke negeri Syam Negeri Syam Dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Rasulullah wasallam bersabda, tuba beruntung. Ada yang mengatakan tuba ini nama salah nama nama surga. Beruntung, beruntung. Liman fil jihadi fi sabillillah mintikrillah. Beruntunglah keberuntungan bagi orang yang memperbanyak ketika berjihad itu dia memperbanyak berzikir kepada Allah. Fa inna lahu bi kulli kalimatin sab'ina alf hasanah. Sesungguhnya baginya dari setiap satu kata satu kata tujuh puluh ribu hasanah tujuh puluh ribu kebaikan Kullu hasanatin minha Setiap satu hasanah Dari itu Asratu ad'ab Sepuluh kali lipat Ma'alladhi Dan dengan Apa yang dia dapati Indallah Dari sisi Allah Binal mazid Tambahan-tambahan Masya Allah Faqila ya Rasulullah An-nafaqah Maka ada yang bertanya Wahai oh, Rasulullah Bagaimana dengan uh, uh, Infaq di jalan Allah an ala begitu juga infak di jalan Allah di pahalanya seperti likir di jalan Allah subhanahu qala abdurrahman fakul muad aku abdurrahman berkata kepada muad innaman nafaqatu bisa sedangkan infak di jalan Allah itu 700 kali lipat Qala Mu Mu'ad, berkata kepada Abdurrahman, Qala fahmuka, inti kurang paham. <laughs> inti kurang paham. Nah ini, Inna amfakuha fi Itu yang 700 kali lipat untuk orang yang berinfak, sedangkan dia tidak ikut secara fisik, dia tinggal di rumahnya dengan keluarganya. Faidah kosa wa amfaku kalau mereka ikut secara fisik dan berinfak juga akhba Allahu lahum min kosa ini rahmati Allah simpankan untuk dia Allah siapkan untuk dia dari sumber rahmat Allah yang tidak terbatas mayan kotiu anhu ilmul ibad yang ilmu manusia tidak bisa menjangkau Wasfatahum Berapa itu jumlahnya Gak bisa ilmu manusia menghitung Manusia ilmu yang terbatas Manusia hanya tahu Langit tujuh lapis Bumi tujuh lapis Setelah lapisan yang namanya Athara manusia gak tahu Allah maha tahu Faulaika Hizbullah mereka itu adalah orang-orang yang dinamakan Hizbullah. Ya. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan Hizbullah di Lebanon bukan. Wa yang yumul Orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang dimenangkan. Ya. Ini dalam Al-Qur'anul Al Karim disebut itu. Ulaika Hizbullah ala inna hizballahi humul ghalibun kharrajahu tabarani dari Ibnu Tabarani dalam isnadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pertama tuba keberuntungan beruntung Siapa yang beruntung? Liman aktaro fil jihadi fi sabilillah min zikrillah. Barang siapa yang dalam jihad di jalan Allah, berjuang ya Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu doa yang mustajab, salah satu waktu yang mustajab, waktu yang mustajab, kondisi ya. Ada tempat yang mustajab, terbatas tempat yang termustajab itu terbatas. Ada waktu yang mustajab itu bisa dialami oleh orang. Ya. Sesuai dengan yaitu kondisinya. Salah satu kondisi yang mustajab orang berdoa ketika berhadapan dengan musuh. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari menjelang perang Badar dia berdoa kepada Allah bermunajat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ridak beliau, selendang beliau, kalau kita orang bilang sekarang sorban beliau itu jatuh beliau enggak terasa. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyia engkau." Saking husuknya dia katakan, "Ya Allah, in ahlak Falan fil ardi ba'dahu abadan ya allah kalau sampai sampai hamba-hambamu yang sekarang ada di sini ini kalah binasa nanti enggak ada yang menyembah padamu ya allah yang beribadah kepadamu saking khusyuknya kalau berdoa bermunajat jangan tanggung-tanggung jangan tanggung-tanggung tumpahkan air mata Sehusu-husunya apalagi nggak dilihat sama orang. Jangan dilihat orang ketika ditonton muhusu. Jangan. Ya orang yang paling makomnya paling tinggi berzikir, rajulun zakarallaha khalian fa fadat Orang laki yang berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah khalian, sendirian, nggak ada yang tahu. Fafadat aina banjir air matanya itu salah satu dari tujuh golongan yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat di saat tidak ada perlindungan dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka pertama ainun tahrusu fi sabilillah mata yang digunakan untuk menjaga fisabilillah Bodi pesantren itu ada itu herosa, jaga malam piket itu fisabilillah Dasarnya itu. Yang kedua, ainun tabeki min khosyatillah mata yang menangis men, apa, keluar air mata karena takut kepada Allah. Takut itu kalau orang umum takut aja. Kalau takutnya ulama, takutnya orang yang disertai dengan pemahaman dan pengertian itu namanya khosyah. Namanya khosyah. Nah, ada juga orang yang dia itu harismatik. Kita segan dengan dia karena apa? Cinta. Bukan karena takut. Ada orang ditakuti karena kekejamannya. Betul enggak? Ada orang ditakuti karena kekejaman, tapi ada orang itu disegani. Karena apa? Cintanya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya tidak berani angkat matanya di hadapan Rasulullah. Ada. sakit apa? Malunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterbiyakkan seperti begitu. Karena apa? berwibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin dekat kepada Allah, dia semakin berwibawa. Jadi wibawa nggak bisa dibikin bikin petatang petenteng, nggak bisa. Orang berwibawa, orang disegani apabila dia itu dekat dengan Allah. Dia taat kepada Allah Sehingga Allah berikan kepadanya kemuliaan Kemuliaan Allah kalau sudah cinta kepada hambanya Dia beritahu Allah beritahu kepada Jibril Ya Jibril aku cinta pulang Kamu harus cintai Maka Jibril publikasikan kepada penghuni langit Wahai penghuni langit Sesungguhnya Allah telah mencintai kalian Kalian harus cintai Kalau orang sudah seperti begitu Di dunia dia diterima di mana aja Gak perlu lempar-lempar hadiah Diterima Betul Betul-betul ini Jadi kalau kita ingin Diterima oleh masyarakat Oleh umat berbuat baiklah Berbuat baik gak perlu Pakai minta-minta Gak perlu pasang baleho Gak betul-betul Betul atau tidak saya ngomong ini Gak perlu ngapain pasang-pasang baleho Di tempat musibah sana Iya di Gunung Semeru pasang baleho Di sana perlu orang apa Sembako Perlu bantuan real nyata ngapain bajang-bajang baliho -bajang di sana betul bu bapak iya, iya. jadi nggak perlu kita itu kalau untuk diterima dicintai Allah sudah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus saya ja wudda. sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah jadikan dia itu dicintai kalau kita masih kurang dicintai sama orang berarti kita masih kurang amal kita introspeksi ya, kita harus muhasabah ya. kalau kita kurang oh, uang ini kita nggak disukai orang oh, memang masih ada hal-hal kekurangan saya masih ada aib saya masih ada celah saya masih ada kekurangan ya. ini waktunya masih ada kan sampai setengah sembilan ya keenakan ngomong ini maaf maaf pak ya jadi uh, kembali kepada bahwa bahwa orang beruntung, orang yang memperbanyak berzikir di saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun, sesibuk apapun, harus ada waktu untuk berzikir. Nabi Musa alaihissalam disuruh berdakwah oleh Allah menghadapi penguasa yang berkuasa ratusan tahun yang sangat zalim yang ngaku dia sebagai Tuhan bisa segala-galanya apa Nabi Musa lakukan sebelum dia dia berdoa kepada Allah Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yabkahu qawli waj'alli waziram min ahli haruna akhi usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira ya Allah ini saya yang konteks ini ya Allah jadikanlah ya seorang menjadi wazirku menjadi menteriku menjadi pembantuku siapa Harun saudaraku innalillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi ya Allah jadikanlah seseorang menjadi menteriku pembantu aku yaitu saudaraku Harun. Wazir Ahli Harun akhi Usjud bihi azri perkuatlah aku ini dengan dia. Wa asyriku amri dan dia libatkanlah dia dalam urusanku. Apa tujuan? Untuk apa? Kai nusabbihaka kathira wa kuroka kathira dengan adanya pembagian tugas, maka kami bisa banyak bertasbih dan banyak berzikir karena kekuatan fisik bukan hanya ditentukan oleh fisik, bukan kekuatan fisik ditentukan oleh kekuatan hati, dan hati itu harusnya nyambungnya kepada Allah. Bukan dengan suplemen Bukan dengan obat kuat Bukan Dengan apa? Kuatnya hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu langsung dialami oleh putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fatimah As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Beliau sudah berumah tangga bersuamikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Sibuk urusan rumah tangganya capek minta kepada Rasulullah supaya diberi pembantu. Rasulullah nggak bisa, nggak ada. Ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintakan oleh diminta oleh anaknya pembantu. enggak ada apa yang Rasulullah kasih solusinya? Disuruhlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Ali bin Abi Talib anhu wa wajah sebelum tidur menjelang tidur bertasbih 33 kali Bertahmid 33 kali Bertakbir dalam satu riwayat dikatakan 33 kali Ada yang mengatakan 34 kali Jadi lengkap, genap semuanya 100 Kata as Fatimah Setelah aku amalkan, aku setelah kerja gak capek Ya Bapak, Ibu gak percaya, amalkan Amalkan, amalkan Insya Allah Orang yang kuat zikir, dia kuat fisiknya. Dan sahabat begitu, mereka kuat, mereka kuat. Makanan mereka sederhana, tidak macam-macam makanan mereka sederhana. Mereka kuat karena hatinya kuat. Kenapa hatinya kuat? Hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini panjang hadisnya ini Ya udah habis waktunya Udah habis ya Ini Ustaz Rustam memanggut-manggut aja deh hmm. Mambut tapi matanya ngelirik ke saya. <laughs> ya 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 baik 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 ya ini ya memang sunnahnya jenazah itu disegerakan ya. ya. kalau dia min ahlil khair insya Allah segera dia menuju surga insya Allah itu sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saya dulu di Jawa masih pesantren itu pernah melihat orang ngumurin malam saya takut karena itu <tid> nggak ada jarang di Jakarta ya. Di sana malam hari ya malam hari pakai patromak tahun 70-an itu bu jenazahnya lewat depan pondok itu iya <tid> 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 tengah malam tengah malam itu masya Allah itu memang sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian aku lu kau lihat wa astagfirullah walakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in والحمد لله رب العالمين